Kalian berada bertemu kembali bersama Buhan Kicau Channel. Kali ini Buhan Kicau berada di event besar ya, tentunya berada di KPBC Panjalu bersama Cakla SF. Nah, kali ini ada salah satu peserta yang mendapatkan satu ekor domba. Besar dombanya. Yang barusan hampir mati dombanya itu. Nah, terutama ini bersama tim The Kicau League dari Ciamis. Oke, sahabat Kicau Mania, mungkin sahabat Kicau Mania di Priangan Timur belum yang belum tahu The Kicau League. Nah, ini nih anak-anaknya nih. Satu, Om, bisa perkenalkan dirinya, Om. Siapa namanya, Om? Aki. Mana bajunya? Wah, udah basah. Kayaknya ini baru ya, anggota baru. Nah, ini siapa, Om? Satu lagi, Om. Aceh, dari Aceh. Oh, dari ACBM, ya. Berarti pemain cadangan, ya, Om. Oh, iya. Ini, Om, siapa, Om, namanya, Om? Asep. Asep apa, Om? Awas kesetrum, Om. Bahaya, bahaya, bahaya. Terus ini satu lagi siapa? Adul. Ini siapa? Didin. Ini satu lagi siapa? Yang bawa itu tadi yang bawa piala? Adul. Oh, Adul. Satu lagi ini yang tadi bawa domba? Kirain Embe. Nah, ini satu lagi siapa nih? Yang tadi yang hampir memedu domba. Nah, ini satu lagi, siapa satu lagi? Ujang. Oke, sahabat Kicau Mania. Nih, Om, siapa yang mau bicara, Om, sekarang, Om? Ki. Oke, oke. Murai batu barusan itu, Om, siapa, Om, namanya, Om? Jackpot. Ini kira-kira ini kayaknya murai batu dari Eropa ya, jackpot ya? Ukraina. Ini, Om, filosofi penamaan jackpot dari mana, Om? Ya. Ini kan tiap kali gantang, alhamdulillah selalu dikasih jackpot. Jadi otomatis nama bulunya jackpot. Mungkin ada, Om, biasa apa namanya itu latarnya gimana, Om? Jackpot itu apa sih, Om? Bisa menamakannya nama Eropa gitu, Om. Keren gitu. Ya, pengen cari nama yang beda aja dari burung lain. Oh, burung lain. Om, bisa bongkar-bongkar perawatan gak, Om? Terkait untuk jackpot. Perawatan saya, biasanya kan saya mah cuman joki. Bukan joki. Joki dadakan. Ya, saya mah ya. Temen joki ya, yang jajoknya ini. Narasumber perwakilan dari Aceh BNN. Oke, kira-kira, Om, siapa yang mau ini presentasinya, Om? Joki, yang bongkar-bongkar perawatan, Om. Mungkin supaya sahabat Kicau Mania di Indonesia, ini di Nusantara bisa tahu, Om. Jadi sultan-sultan tahulah itu jackpot itu kayak gimana. Ya, silakan. Ada satu orang yang mau bicara? Kalau tidak ada yang bicara berarti domanya milik saya. Gak ada yang istimewa. Gak ada istimewa? Ya. Mungkin kan untuk perawatan harian gimana, Om? Perawatan yang normal ya, kayak... Kayak burung-burung yang lain aja. Terus gimana lagi? Kasih jangkrik. Oh, sama lah. Jangkriknya berapa, Om? Jangkrik. Kasih 7. Ya, kadang sekenyangnya aja. Sekenyangnya? Luar biasa. Jumbar yang 12 meter. 12 meter? Ish, luar biasa. Nih, Om. Kira-kira untuk penghargaan ini pun untuk penghargaan si jackpot ini di tahun 2022 itu berapa kali, Om? Apa baru pertama kali? Baru habis mabung? Ya. Luar biasa. Om, kira-kira untuk tim The Kicau League. Nah, kira-kira untuk bulan besok ataupun ya minggu besok itu kira-kira kemana, Om? Wali kota. Luar biasa, tiket berapa, Om? 1 juta. Wih, mantap itu. Wah, 1 juta, Om. Om Adul mungkin bisa di sini, Om. Bisa ngomong, Om? Adul. Om Adul, Om.
Anda berani untuk masuk tiket 1 juta, Om, untuk jackpot? Iya. Apa alasannya, Om? Coba keluar. Ya, Om. Itu saja, Om, ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya jackpot stabil dan tentunya sukses buat tim The Kecilik SF dari Ciamis. BC ya? BC. Oke. Okay. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya buat Buahan Kicau Channel. Tentunya sehat-sehat untuk semua anggota tim The Kecilik. The Kecilik mana itunya? Yel-yelnya. The Kecilik? Berani. Berani apa? Wani Rukan. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Om. Thank you.
Oh, murah murah. Oh, durasi kerja awal. Ayo,